Ya gulamu, wahai anakku, idrib nafsaka bitusutil joy wal manai minasyahawati wal ladzati waturuhati. Cambuklah dirimu, pukullah dirimu dengan cambuk, artinya cambuklah dirimu dengan rasa lapar, dicambuk dirimu dengan lapar. Wal mana, dan mencegah atau mengekang. Minas syahwati, mengekang syahwat. Wal lazzati, dan kelezatan-kelezatan. Waturuhati, dan kesenangan-kesenangan. Kita mesti mencambuk diri kita sendiri dengan puasa, lapar, menahan nafsu, menahan syahwat, dan segala macam bentuk kelezatan-kelezatan. Maksudnya dicambuk nih, artinya jangan engkau manja, jangan kau manjakan dirimu. Apa yang menjadi keinginan dituruti semua. Pengen main judi, berangkat. Pengen lacur, berangkat. Pengen tidur, tidur. Pengen mabok, mabok. Jangan dimanjakan, tahan. Itu dirimu. Wadrib qalbaka bisutil khafis, dan hatimu juga sama, dicambuk juga dengan cambuk takut. Wal muraqabah, dan kontrol Tuhan. Hatimu sadar, selalu dikontrol oleh Tuhan, dan juga hatimu selalu dalam keadaan takut kepada Tuhan. Kesadaran diri di dalam hati bahwa apapun yang kita lakukan itu semuanya dikontrol oleh Tuhan, dengan sendirinya kita akan berhati-hati dan tidak bisa mencuri-curi. Kita saja masuk suatu tempat, kantor atau supermarket, ketika kita sadar di setiap sudut ada CCTV, kamu berani mencuri enggak? Nah, ketika seseorang itu bermaksiat, berarti kalau kamu tahu di supermarket setiap sudut ada CCTV, berani mencuri enggak? Nah, kapan kamu berani mencuri? Ketika Anda yakini tidak ada yang mengontrol. Itulah artinya ketika engkau melakukan kemaksiatan, berarti engkau yakin Allah enggak punya CCTV. Itu. Ij'al al-istighfara da'ba nafsika. Jadikanlah istighfar menjadi kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kamu lakukan. Selalu astagfirullahaladzim, selalu meminta ampun. Wa qalbika wa sirrika, ya, sifar nafsumu
hatimu dan sirmu. Fa inna likulli minhum dhanban yakhussu. Karena masing-masing nafsu ya punya dosa, hati ya punya dosa, sir ya punya dosa. Jasad kita ya perut ya punya dosa, mata ya dosa, telinga dosa, semua masing-masing melakukan dosa-dosa. Ya khusuhu. Kalau dosa mata siapa? Ya melihat sesuatu yang tidak benar. Dosa telinga mendengar sesuatu yang enggak benar. Kaki berdosa melangkah ke jalan yang tidak benar. Mata isan raja. Hati ya dosanya ada, nafsu ada, sir juga ada. Alzimhum bil muwafaqati wal mutaba'ati lahu fi jami'il ahwal. Tundukkanlah semuanya itu, hati, nafsu, pikiran, tundukkan semuanya, selalu terkendali bil muwafaqati, untuk selalu sejalan dengan kehendak Allah. Selalu sejalan dengan kehendak Allah. Wal mutaba'ati lahu, dan selalu mengikuti apapun yang menjadi ketentuan Allah. Fi jami'il ahwal, dalam segala kondisi. Nah, ini maksudnya selalu mengambil sikap sepakat, muwafaqah, sejalan dengan kehendak Allah dan mengikutinya. Itu artinya sudah tidak ada lagi keluh kesah dan kekecewaan ketika kita punya keinginan dan tidak tercapai. Ya udah, oke. Hari ini kamu gak bisa makan, oke. Kamu hari ini keserempet mobil, oke. Terus, jangan bertanya kenapa mesti terjadi demikian. Ya sudah, siap apapun. Bisa gak kira-kira? Nah, ini persoalannya. Ya qalilal dirayati, wahai orang yang kurang pengertian. Idza kanal qadaru la yumkinuka radduhu, ketika takdir Tuhan itu tidak mungkin engkau tolak. Ketika engkau tahu bahwa ketentuan Tuhan tidak bisa ditolak. Wala tughayyiruhu wala taghyiruhu, dan juga tidak bisa dirobah, diganti. Enggak bisa ditolak, enggak bisa digeser. Wa mahwuhu, dan enggak bisa dihapus. Wa mukhalafatu, dan enggak bisa dilawan, ketika takdir Tuhan itu enggak bisa ditolak. Tidak bisa digeser, tidak bisa dihapus, tidak bisa dilawan. Fala tarudda ghaira ma fala turid ghaira ma yuridu. Maka janganlah engkau punya keinginan selain apa yang diinginkan Allah. Selalu jangan punya keinginan yang berlainan dengan keinginan Allah. Kalau Allah menginginkan kamu kaya, oke, saya juga mau kaya. Kalau Allah menginginkan kamu, Allah menginginkan kamu miskin, oke, saya mau miskin. Dibawa ke barat, mau. Dibawa ke timur, mau. Suruh duduk, suruh bangkit, suruh sakit. Masuk.
Ketika takdir Tuhan tidak bisa ditolak, tidak bisa digeser, tidak bisa dihapus, tidak bisa dilawan, ya sudah. Makanya kamu jangan pernah punya keinginan yang berbeda dengan keinginan Allah. Ponakan saya nanya, namanya Bu Yaya. Bu Ya, dalam hidup pernah gagal enggak? Enggak. Sebabnya apa? Mana mungkin Allah berkeinginan gagal? Mana mungkin keinginan Allah gagal? Paham gak maksudnya? Sok naon, sok. Tidak pernah gagal, karena tidak mungkin Allah keinginannya. Ulangi lagi, Buya, apakah pernah gagal? Tidak. Sebabnya apa? Karena tidak mungkin keinginan Allah gagal. Artinya apa? Artinya saya mah hanya menjalani keinginan. Ke Cirebon, hayu. Surabaya, hayu. Siang baik bade ka mana? Nya terserah anjeunna. Paham gitu. Idza kana la ya'tika illa bima yurid. Ketika engkau tahu bahwa tidak akan ada sesuatu pun yang datang kepadamu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Fala turid. Maka kamu tidak usah berkeinginan. Idza kana la yuridu syai'an, kalau tidak menginginkan apapun sudah. Kalau Allah enggak ingin apa-apa, ya udah kamu pun jangan punya keinginan apapun. Idza kana la yuridu syai'an la yatimmu. Kalau Allah tidak menghendaki apapun, dia enggak bakal terjadi. Fala tad'ab nafsak, jangan kau bikin lelah dirimu sendiri. Jangan bikin capek sendiri dong. Apapun kalau Allah tidak berkehendak, enggak bakal terjadi. Ya udah enggak usah capek. Ngapain capek-capek? Bikin capek sendiri. Fala tad'ab nafsak, jangan pernah bikin capek sendiri. Wa qalbaka fi, dan juga melelahkan hatimu. Sallimil kul ila rabbika azza wa jalla. Serahkan semuanya. Semuanya serahkan kepada Tuhanmu. Ta'allaq bidzali rahmatihi, pegangilah buntut rahmatnya. Biadi taubatika, dengan tangan pertaubatanmu. Gandulana sing temenanan maring Gusti Allah. Fa idza dumta ala hadza, kalau engkau sudah cukup waktu seperti itu, kalau engkau selalu seperti itu, apabila engkau sudah selalu seperti itu, kalau engkau sudah selalu seperti itu, maka wis anteng gitu, maksud kono. Tazulud dunya min aini qalbika wa ra'sika, maka dunia akan sirna, akan hilang dari pandangan mata hatimu, dan akan hilang dari kepalamu. Dah, nggak lagi pernah mikirin dunia. Mata hatinya sudah nggak ngeliat dunia lagi.
Sebabnya engkau sangat tertarik dengan dunia karena engkau memberi harga dunia terlalu mahal. Mobil kau senangi ketika mobil terlihat bagus dan harganya mahal. Ketika yang kamu lihat hakikatnya mobil itu adalah kaleng, maka enggak ada artinya. Perempuan cantik akan membuat kamu tergila-gila, tapi kalau mata hatimu sudah paham seperti ini, sama dengan tengkorak berjalan. Klotak letok, klotak letok. Ya karena yang melihat itu kepala mata kepalamu, ya kelihatannya pahanya mulus, pinggangnya bahenol kan gitu. Tapi begitu dikelupas selaput matamu, wa kashafna anka ghita'aka fakana basarukal yawma hadid. Maka pandangan hatimu akan tajam, ternyata tengkorak. Cerningis. Ya. Jadi sebetulnya yang memberi harga adalah otakmu sendiri. Ketika engkau sudah tidak lagi, udah begini aja, ketika dokter memutuskan bahwa kanker otakmu sudah tidak akan bisa diobati, lebih baik pulang saja, paling nunggu hari, percuma buat buang-buang duit aja di rapat sini. Mukamu sudah pucat, diponis sudah stadium 4, tinggal tunggu harinya. Masihkah engkau melihat berlian itu ada harganya? Kenapa? Masihkah engkau mencemburui istrimu? Malah justru ketika engkau menghitung uangmu, hatimu semakin sakit. Ketika melihat istrimu berdandan, kamu sudah yakin mau mati besok, istrimu berdandan, semakin sakit hati kamu. Itu kesalahan. Iya. Jadi tergantung berapa harga yang kau berikan kepada materi, tergantung bagaimana Anda. Dibilang mahal bisa, dibilang murah bisa. Akan mahal ketika itu engkau butuhkan. Tetapi akan murah dan tidak harganya ketika engkau sudah tidak membutuhkan lagi. Itu maksudnya.